Nah, guys, ini dekorasi dekorasi kolam ya, yang baru restorasi di rumah yang sebelumnya tidak begini ya. Sekarang ini ada latar gambar seperti air terjun ya, seperti air terjun. Terus dikolaborasi dengan kolam ikan yang dulu ini. Nah, ini kolam ikan yang dulu ini yang pernah saya review dulu. Ya, ini perbedaannya. Udah kelihatan lebih eksotis ya, seperti nyata. Ini ada air terjun, ke bawahnya ada kolam. Nah, kalau sini sininya masih yang dulu ya, cuman bunga-bunganya ditambahin, bunga-bunganya, tanaman-tanamannya lebih diperbanyak. Inilah pemanfaatan lahan sempit perkotaan untuk kolam ikan.